Penanganan kasus kematian Brigadir J terus bergulir. Terkini, Baradae telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Diungkapkan kondisinya saat ini aman dan nyaman. Dikutip dari wartakotalive.com, hal ini dituturkan oleh kuasa hukum Baradae, Deoli Payumara. Pihaknya telah mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur pada Senin 8 Agustus kemarin. Hal ini untuk mengajukan permohonan perlindungan terhadap Baradae dengan menjadi justice kolaborator. Diketahui justice kolaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membongkar kasus. Landasan hukum dari justice kolaborator itu terbuat dalam Undang-Undang atau UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Setelah mendatangi LPSK, Deolipa dan tim kuasa hukum menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan mereka menemui penyidik untuk berkoordinasi terkait Baradae yang akan menjadi justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir J. Selain itu, Deolipa juga menemui Baradae. Deolipa menerangkan kondisi Baradae di rutan Bareskrim Polri. Saat ini Baradae aman dan nyaman karena dijaga oleh personel polisi Bareskrim. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.